Sama siapa, Mas? Kenalan dulu. Oh iya. Halo. Ya. Alena. Alena. Alendi. Sorry. Soalnya hati gue panas. Ngelihat kekasih idaman di samping cowok lain gitu loh. Gak kamu enggak mau apa? Masuk di buku nikah bareng aku? Aduh. Boy. Sama gue Ali Rais di channel Vlog Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita akan kembali lagi ke Notif, nongkrong otomotif bareng sama konten kreator yang cukup bikin banyak cukup banyak bikin cewek baper. Ini dia Mas Nalendra. Apa halo, kabar Mas? Mabri. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Nih, sini. Sama siapa, Mas? Kenalan dulu. Oh iya. Halo. Alena. Alena. Alendi. Salah Aldi. Sama-sama Alnya lo. Iya, sama. Iya kan? Iya, tapi beda keyakinan, Mas. Gue yakin sama dia enggak yakin sama gue. Tanya dulu. Enggak. Tanya dulu. Okay. Yakin enggak sama dia? Sama Mas Aldi. Bentar, Mas. Ini konten gue, Mas. Tenang. Konten gue. Jangan dibikin baper dulu. Tapi kayaknya enggak adil ya. Lu berdua, gue sendiri. Enggak apa-apa. Kayak enggak adil. Enggak. Gue panggil aja. Gue punya ini, apa namanya, host magang. Siapa itu? Namanya Astrid, nih gue panggil. Oh. Astrid! Sini. Woi. Lu kebiasaan lu. Gue panggil dari kanan, datang dari kiri. Kalau gue panggil dari kanan, lu datang dari kanan harusnya. Tahu, pemutar. Yaudah. Ambil bangku. Punya ilmu. Ambil bangku. Sebentar, ambil bangku. Sini. Kenalan lu dong. Kenalan dulu. Astrid. Kenalan sama gue. Astrid. Astrid. Salaman dong, sama-sama wanita gak apa-apa. Iya, sama-sama wanita kan gak apa-apa. Oh, tuh. Dia? Jomblo. Ya. Oke, boy. Nih, sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Nalendra. Mas Nel, apa kabar nih, Mas? Baik. Mas Aldi, apa kabar? Saya sama kayak video sebelumnya, Mas. Masih sama. Baik ya. Kabarnya. Baik ya. Baik. Gemuknya juga sama. Apanya? Gemuknya. Oh enggak, ini udah kurusan malah. Udah kurusan ya? Iya. Kalau gemuk kan malah bahagia gitu loh. Ngebatin soalnya. Ngebatin. Punya host magang kayak gini. Jangan dong. Kan baik mbaknya. Benar. Seri, tadi lo mau nanya apa, Mas Nalendra? Coba tanyain dulu. Kenapa jadi gue yang mau nanya? Gue dipanggil kesini aja buat ngapain? Dia berdua, masa Mas sendiri? Bukannya ada bisa. Enggak. Adanya mbak kesini itu maksudnya buat pelengkap hidup aku. Oke, jadi ya, Mas Nalendra apa kabar? Gitu. Gila, spontan ya, banget. Ada ceweknya padahal. Ngeri ya? Mas, gimana? Kan lu lagi ganti velg nih. Iya. Mobilnya pakai apa, Mas? Aku kebetulan pakai BRV. Berapa cc-nya, Mas? CC-nya 1500, enggak banyak-banyak. Berapa silinder, Mas? Silindernya 4 silinder mungkin ya. Iya enggak sih? Transmisinya? Transmisinya manual. Bahan bakarnya? Kebetulan nyari contekan ini. Pertamina. Nyari contekan. ini ngalir banget loh. Enggak ada konsep, enggak ada apa, tiba-tiba iya. Tanya kayak gitu. Enggak, itu jadi itu kan sebenarnya hal-hal standar pada kendaraan ya, pada mobil. Oh iya, iya. Nah, okay. Sama lah kalau perempuan gitu kan. Perempuan kalau ditanya juga pasti akan bisa jawab. Kayak gitu. Coba Mas Aldi kasih pertanyaan ke dia. Mbak Aldi. Mbak Alendra. Alena. Kan digabung namanya kan. Jadi Alendra. Alena ya? Iya. Mbak Alena. Lipstiknya pakai apa? Jawab aja. Burn. Apa coba ulang? Apa sih? Burn. Apa itu? Apa sih itu? Maksudnya itu mengisyaratkan mobil. Burn gitu. Iya, burn. Burn. Bakar. Coba searching. Nanti. Ya udah, oke. Mas, apa alasan lo milih Honda BRV, Mas?
Alasan aku ya agak gagah lah. Dan itu juga lebih terjangkau harganya. Harganya terjangkau. Harganya terjangkau. Tampilannya gagah. Dapat gagahnya juga meskipun sedikit. Ini kayak maksain ya? Enggak sih. Enggak. Tanya dong. Mumpung kita lagi bisa syuting bareng, lu tunjukin kalau lu sekarang udah lebih jago dari dulu. Coba tanya. Magang. Ya masa magang enggak ada masa magang enggak ada perkembangannya. Nih gimana mau dapat iPhone dari gua nih? Aduh. Cepetan. Coba tanya. Aku mau deh magang kalau dapat iPhone. Beda lah. Beneran serius. iPhone 5, Mas. iPhone 5. Dari mana iPhone 5? Tanya dong, tanya. Tentang mobil coba. Tentang mobil. Iya, tentang mobil. Itu yang udah dimodif apaan aja, Mas? Kebetulan baru lampu sih, lampu, cover jok, sama ini terakhir lah, SR nih, velg nih. Itu kayaknya udah di, apa namanya, karbon-karbonin. Oh iya, meskipun Scotlet. Gak kayak Mas Aldi kan. Waduh. Asli. Scotlet itu, Kak. Aku Scotlet juga, Mas. Murah-murahan aja. Murah meriah. Tuh, ngerti kan dia? Apa? Cewek ngerti mobil. Enggak ngerti mobil. Coba aja tanya. Dia ngertinya cuma perasaanku aja. Kalau yang senyum-senyum, buka dong. Oh, buka dong maskernya. Aku pengen ngelihat. Prokes. Duh. Siapa yang protes? Prokes. Udah sehat kita. Udah vaksin belum? Belum. Vaksin belum. Mas udah. Aku belum. Sebenarnya aku pengen melihat wajahnya loh, Mas. Kenapa ditutupin? Kenapa ngeliatin dong? Gua diplototin. Gua diplototin. Bentar dong. Cemburu ya? Enggak kan? Ada permintaan tuh pengen lihat senyumnya Astrid. Iya. Brokes. Aku sehat, Cok. Sama, saya juga. Aku sehat jasmani dan rohani buat bahagiain kamu. Gue bingung, ngapa yang baper sih? Dia nggak baper sebenarnya. Ya, senyum-senyum dia, ya senyum-senyum kameramen dua tuh dia berdua. Karena jarang banget lo digombalin cewek. Eh, sorry, digombalin cowok maksudnya. Jarang kan? Terus lo digombalin juga. Nih kalau maskernya dibuka dia udah senyum-senyum nih. Nyengir-nyengir udah kayak kuda mau kawin nih. Biar penonton di sini juga pada tahu. Nah, tuh. Senyumnya manis. Hidungnya mancung. Hidungnya mancung. Bisa memperbaiki keturunanku nanti. Hah, bingung. Kenapa gini? Aduh, yang gini-gini. Coba pindah-pindah lu sebelah sini coba. Nah, aduh. Gini, biar gua tuh enggak kena serangan bab. Geseran dong. Ini aduh, bahaya nih kalau dideketin. Enggak, apa-apa. Ini bahaya nih. Nah, Mas Nalendra. Iya. Selanjutnya pertanyaannya adalah, Mas Nalendra ini kan terkenal dengan bikin video ngeprank, baperin cewek. Gitu-gitu kan. Itu awal muasalnya tuh dari mana sih, Mas? Boleh enggak diceritain dong? Dari aku jadi narik nih, kerja narik online. Awalnya driver online. Iya. Wah, ini sambil fakta menarik yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Betul-betul. Iya, gimana, Mas? Coba, Mas. Jadi sampai kayak gini pun enggak ada target kok bisa seperti ini gitu. Ngalir aja. Sekalian aku bikin video gitu. Aku iseng-isengan upload tiba-tiba Baper juga. Kenapa? Ini kayaknya emang pas. Siapa yang naruh bawang di sini? Siapa? Tenang, hatiku cuma untuk kamu kok. Gak usah dipegang. Oke, okay, Mas, boleh. Sorry, intermezzo. Ada bawang tadi, boy. Ayo, Mas, silakan, Mas, lanjut, Mas. Ya, canda ya. Ini biar cair suasana aja. Yuk lanjut serius. Boleh. Ini tadi itu udah serius. Iya, serius sih sama aku. Serius. Oh, serius ya? Serius. Deketin dong. Serius. Deketan. Serius ya. Awalnya berarti dari narik driver online, terus dapat inspirasi di situ atau memang udah take video tuh dari awal situ? Emang udah take sih. Dapat inspirasinya dari Angga Chandra kebetulan. Ya tahu kan? Tahu. Aku coba ngapain aku nggak coba gitu? Iya benar. Ternyata emang aku bisa masuk ke
dunia kayak gini gitu. Ya udah, sampai saat intinya ini. Mah ya you never know if you never try gitu kan. Betul sekali. Sorry aku enggak tahu maksudnya apa tadi artinya. Kamu enggak akan tahu kalau kamu enggak coba. Oh iya ya. Maaf, tadi gua ngomongnya we. Kita berarti. Kita enggak akan pernah tahu hal itu bagus atau enggak, berhasil enggak atau dicoba. Tidak kalau enggak dicoba. Salah tuh. Masih salah. Harus magang sih. Sama juga magang. Iya benar. Tapi kamu bagus salah sih. Kenapa? Salah satu jawaban Tuhan buat aku. Gue yang baper. Enggak, biar betah kerjanya. Iya mas, butuh kan? Butuh. Pantesan aja lo yang samping kanan nempel terus kayak perangko. Tapi tadi gue dipelototin. Oh iya dong. Iya ya. Enggak. Tapi bagus. Nanti ada di kamera kok. Nanti bagian melototinnya zoom in ya. Oke, video pertama yang lo bikin apa mas? Video yang pertama gue bikin itu komedi-komedian dulu ya, iseng-isengan. Cuman serius-seriusnya di waktu pertama narik itu viral itu ada di kontenku, ada di channelku, nanti bisa dilihat. Boleh? Itu apa tuh? Cewek? Dapat penumpang tante-tante. Tante-tante? Terus? Ya di situ ya nanti lihat dulu dong. Kalau aku jelasin di sini nggak penasaran dong. Oh benar juga. Cuplikannya. Nah, kalian harus penasaran nih kita. Iya kan harus lihat video YouTube-nya Mas lah. Mas Re, Mas Dra aja ya. Nalendra. Mas Dra. Mas Alendra. Nalendra. Gabung. Oh gabung. Oke. Mas Nalendra nih di mana, di bawah, di atas. Di atas. Kalian lihat videonya ini viral banget. Atau karena bisa dikasih dicuplikan di video ini juga. Boleh ya? Boleh. Ini dia cuplikannya. Enggak apa-apa. Usaha dirayu, Mas. Langsung aja ke hotel. Tuh. Hey. Iya. Mampir hotel. Ayo. Sekalian. Yang short time aja. Nah, itu dia yang viral, Boy. Mana? Kan ceritanya nanti diedit sama Ilha. Yang mana? Nah begitu ya itu. Nah, gitu, oh tuh, seperti gitu, itu tuh. Gitu. Oh gitu. Nah, aku juga mau dong gitu. Aku juga mau dong. Coba. Aku juga mau dong. Masuk video gitu. Oh aku juga mau dong masuk video. Nah nanti gitu. Oh ini ulang lagi. Ulang lagi. Oh ulang. Oke. Okay. Ulang nih ceritanya. Ceritanya ulang Boy. Nah itu dia videonya. Udah. Gitu ya. Aku juga mau dong masuk videonya. Ayo. Cuman mau masuk di video aja, nggak mau masuk di hati aku. Aksyon! Mbaknya? Mbak, kalau dia kan mau masuk di video, nawarinnya malah di hati. Gak kamu nggak mau apa? Masuk di buku nikah bareng aku? Aduh. Ini nggak ada story-nya. Bisa. Nggak ada story. Bisa gombal gue nya. Ini jadi nggak tentang film nih. Memang pergombalan. Enggak apa-apa. Karena memang enjoy ya. Karena gini loh, kita yakin di balik kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di seluruh Indonesia ataupun di dunia, itu pasti banyak cerita. Banyak cerita. Contohnya betul. Misalnya kayak Mas Renda sendiri kan, awalnya dari apa? Driver online. Itu pekerjaannya pakai apa? Pakai mobil. Pakai mobil. Nah, dan itu juga dia. Butuh velg. Nah, itu kalau dia makanya tanpa velg enggak bisa jalan. Bridging. Bisa sih. Seperti halnya dia. Aku tanpa dia enggak bisa hidup. Todeng. Bisa ini juga dia ya, bisa fail juga ya. Bisa gagal juga ya. Kalau lagi ngegombal-gombal gini, pernah ada yang diem gitu aja nggak? Pernah dong, sering dong. Sering banget. Terus? Pernah waktu minta izin untuk upload gak dibolehin, tuh juga pernah. Oh. Jadi gak terlihat semua manis di depan layar. Oh, karena memang gak di setting, jadi kita udah mulai tek, terus gak diizinin ternyata. Gak diizinin, sering tuh. Dulu pakai ini, BRV? Pakai ini, pertama kali pakai ini, belum ganti. Jadi ini banyak sejarah nih, makanya aku harus pertampan. Memperbagus lah ya. Memperbagus. Banyak sejarah. Salah satunya itu ya, dari driver online. Driver online. Sekarang ini full time YouTuber. Hah? Full time YouTuber berarti. Full apa time. Masih narik juga? Masih narik juga kadang-kadang. Permintaan penonton seperti apa? Masih ada aplikasinya soalnya. Lo enggak narik juga? Enggak narik juga. Enggak. Enggak biasanya lo ngerental kan ya?
Enggak. Udah enggak? Enggak. Udah enggak. Brio enggak di rental itu. Enggak. Udah naiknya pakai ojek dulu. Tambahin dong, gak mau narik hatiku gitu. Gak bisa ngebombal mas. Gak bisa. Terus berarti kan awalnya coba-coba dan coba-coba. Pasti di situ ada fase di mana lo gagal, iya, lo apa segala macam. Apa yang bikin lo tetap konsisten? Lo tetap bikin video, lo tetap ngerayu cewek, tetap ngegombalin cewek, tetap ngeprank cewek apa? Karena aku udah punya penonton, udah punya masa, jadi aku sayang sama masaku. Market-marketku, jadi aku tetap berusaha. Itu sih salah satu alasan. Meskipun gagal, kita tetap konten terus karena sayang yang ngikutin tadi. Udah terlanjur ngikutin, butuh kita, butuh hiburan kita. Butuh hiburan, benar-benar gitu. Benar. Karena kalau once kita bisa menghibur orang tuh kayak nilainya beda ya. Beda sekali, yeah, boy. Gitu. Beda sekali. Yeah, kita yeah. ngelihat konten kita pun kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Iya, benar-benar. Setuju sih. Apalagi nonton-nonton komentar-komentar baca. Ya, baca. Sorry. Soalnya hati gua panas. Panas. Ngelihat kekasih idaman di samping cowok lain gitu loh. Ini konten barbar. Bercanda ya, Mbak? Fis. Kalau Mas Aldi sendiri gitu enggak? Apa? Adanya bikin konten kayak gini. Pengen menghibur kan? Salah satunya itu sih. Juga kan? Iya, menghibur dan edukasi sih. Edukasi. Karena banyak banget hal-hal tentang otomotif yang mungkin orang awam itu nggak ngerti. Contohnya kayak tadi nih, kebetulan Mas ngerti berapa cc, berapa silinder. Masih banyak orang-orang lain yang mereka pakai mobil tapi mereka nggak tahu. Oh. Mobil mereka tuh berapa cc, berapa silinder, transmisinya apa, bahkan pas ditanya bensinnya apa aja bingung. Apa ya? Ya, karena itu hal penting loh. Kalau misalnya mobilnya diesel, dikasihin Pertamax. Nah. Wah. Bahaya. Ambiar. Iya, kayak hubungan Mas sama perempuan itu ntar abis ini. Aduh. Naudzubillah lah. Bercanda. Kayak gitu sih. Makanya kita seneng sih. Ya udah, Srit, ada mau tanya lagi enggak? Ada nanya lagi enggak? Dari matanya sih masih ada pertanyaan. Tanyain Srit. Mau nanya isi hatiku enggak? Kata kenal lu. Menanya isi hatinya. Isi hatinya Mas buat Mbak Na, buat Mbak Alena ini apa? Dia? Isi hatinya buat dia. Isi hatinya buat dia selamanya. Kapan dinikahin? Enggak tahu. Enggak tahu. Setahun lagi katanya. Maunya setahun lagi. Dia enggak mau diajak sekarang. Kenapa? Masih curigaan sama aku. Masih meraba juga. Ya jelas orang di sampingnya dia masnya bisa ngegombal ke Mas Aldi. Masalah ya? Oh, gua. Masalah. Lu. Iya. Masalah. Enggak lah, tapi kan itu kan semuanya konten ya, Mas ya. Balik lagi, enak mana di depan dia apa di belakang dia? Nah, benar banget tuh. Kan enak di mending di depannya daripada di belakang. Benar. Sama kayak enak sih. Duh, lebih sakit main di belakang. Ya, tapi sama aja, sama-sama sakit. Oh, tadi sakit ya? Cemburu ya? Allahu Akbar. Panci. Belum pada berantem. Heeh, kita udahin dulu. Udahin dulu. Kan dikit lagi lah biar berantem dulu. Oh, gitu. Kita udahin biar ini. Seru juga ya. Seru. Terus terakhir. Nah. Apa makna mobil bagi seorang konten kreator kayak Mas? Makna mobil buat Mas Nalendra itu mobil tuh apa sih gitu? Kalau mobil ya? Kalau buat aku enggak tahu buat yang lain kan beda lagi nih. Beda-beda betul. Mobil itu suatu bisa juga dikatakan pendamping juga sih. Pendamping. Benar. Bisa juga. Kayak pacar gitu. Iya. Bisa. Punya nama nggak? Kebetulan punya. Apa namanya? Bruno. Bruno. Cowok karena cowok. Emang cowok. Aku Aubrey. Ibaratnya pendamping itu adik yang baik lah. Adik, saudara. Kan emang dia yang nemenin aku dari bawah sampai saat ini. Gitu. Oke. Namanya tadi apa? Aubrey. Singkatan apa itu? Gak ada singkatannya. Oh. Aubrey aja. Iya. Bruno ada singkatannya. Gak ada. Sama aja dong. Gak ada singkatannya. Kayaknya ada singkatannya deh. Apa? Kayaknya ada tapi nggak mau disebutin soalnya ada ceweknya. Iya. Itu nama spesial. Gak mau kesebutin. Nah ini kayaknya di sini berantem nih kayaknya. Ya, kita udahin aja. Rumah tangga. Lo closing. Ya. Gua kasih tos magang undur diri. Enak aja lo. Konten gua lah closing. Ya udah. Kameramen nih. Tanya kameramen penontonku ini, kalau dikasih durasi pendek nggak terima nih. Serius?
ngeremehin kuota. Kuota apa? Tetangga gue. Serius? Apa? Ngeremehin kuota tetangga. Pensnalendra. Oh, Pensnalendra. Namanya Pensnalendra. Lu apa? Belum punya. Gua ada. Apa? Anak magang Indonesia. Anak magang. Fansnya? Enggak tahu sih. Sosok tahu aja. Masalahnya kan kameramen anak magang. Editor yeah. Gua anak magang, guanya anak magang. Semua anak magang. Mobil masih magang tuh. Bener. Magang. Mobilnya masih mana? Anak magang apa anak yang disayang? Anak magang. Gak mau disayang? Gak mau. Iya? Gak mau. Bahaya tuh. Enggak, soalnya dia ada sedikit traumatik dengan keuuan. Perlu diobatin tuh. Itu dia makanya, Mas. Tolong Mas obatin supaya host magang gua ini bisa dengan cepat bisa naik langsung jadi terbuka host gitu kan. Jarang-jarang aku joget di konten. Joget dong. Ayo, Pak. Ini makanya gue bingung. Yang ini siapa? Dia yang gelai. Tapi asli, maksudnya kan selama ini cuma ngeliat di konten-kontennya gitu kan. Tapi kok enak, kayaknya enak ya. Kalau misalnya bisa ngomong apapun gitu tanpa harus takut. Karena kan kayak takut nggak sih? Misalnya kayak misalnya nih lu punya pacar gitu kan, dia gitu kan. Terus lu gue balik cewek lain gitu. Terus takut salah ngomong apa gimana? Mending kayak gini, lepas kan. Toh juga ada dia dan dia juga tahu aku gitu. Emang ya? Oh iya. Iya. Yeah. Ya udah, aman. Sehat ya? Enggak. Emang dulu mantan lu enggak tahu lu ya? Tahu. Ini harus. Enggak. Komunikasi masalah percintaan. Enggak pernah cemburu, enggak pernah apa. Udahlah. Udah, pokoknya woi. Siapa tahu mantannya lihat. Pasti lihat. Biar melihat seorang Mas Aldi sekarang itu punya penyesalan tersendiri gitu. Enggak lah Mas, enggak. Cuma galau di mobil. Tapi masih jomblo enggak? Siapa? Mantan. Enggak. Udah nikah? Enggak tahu. Jangan ngegosip anjir. Emang bukannya kerja malah gibah lu. Nikah apa jomblo? Udah nikah apa jomblo? Wah, belum nikah. Akan mungkin ya, akan. Hah? Tahu gue juga ih. Lah, ini jadi ya makanya lu tutup tuh. Jangan dipotong lo. Ini masukin lo. Jangan dipotong. Kok aku jadi yang ngatur ya? Ya udah, Mas Hendra terima kasih banyak. Oke, Mbak Lena ya. Terima kasih. Makasih. Semoga bisa mampir ke sini lagi. Mau dipukul ya? Lu jangan dipukul kasih. Mas, nanti semoga velgnya awet. Amin. Betah. Bisa ngebantu juga. Mas. Kita nanti main kan? Main. Calling. Kita akan ajak Mas Nalendra untuk ikutan anti kaleng. Mantap. Iya enggak? Nanti komen di bawah. Ada beberapa. Komen di bawah kira-kira challenge-nya apa buat dia? Dan share. Gua sih udah punya kepikiran sih challenge-nya apa. Apa? Kita ajak Mbak Alena duduk depan. Mas Lendranya duduk di belakang. Ya kan suruh gombalin. Iya enggak? Enggak kuat. Itu. Jangan bocorin dulu. Oh, udah segitu aja. Makasih ya Mas. Oke, Mbak. Sama-sama. Makasih ya. Itu Boy tadi sangat-sangat inspirasi banget ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian punya cita-cita, mau apapun basic kalian, mau kalian sekarang mungkin hanya seorang driver online atau apapun itu, selama kalian punya cita-cita dan kalian punya keinginan yang kuat, kalian pasti bisa maju. Jangan patah semangat, terus jalani hidup dengan kebenaran. Beneran. Dan niat yang baik. Niat yang baik. Ya. Niat yang baik. Pokoknya seperti yang saya bilang, tutup telinga, jangan dengerin omongan orang apa-apa segala macam. Selama apa yang kalian lakukan itu baik dan benar dan tidak merugikan orang lain, lakukan terus. Betul sekali. Kalau dua kali boleh? 10 kali. Oke, gua Aldi Reza undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Ingat HSR, bye.